subscribe. Halo Sobat Otomania, di video ini memang Kawasaki W175TR, tapi sesuai di judul saya akan informasikan ada Kawasaki W175KV terbaru 2020, yaitu seperti ini warnanya. Dijual mulai 33,8 jutaan. W175KV ini menggunakan mesin SOHC 1 silinder 177cc ya, dengan power 13 PS serta torsi 13,2 Nm. Suspensi depan telescopic, suspensi belakang dual shock ya. Ban depan 80/100 ring 17, sedang belakang 190 ring 17, berat 126 kg dan kapasitas tangkinya 13,5 liter. Jadi untuk display juga W175KV terbaru ini belum ada, meskipun ada mungkin belum bisa di review untuk keluar rumah ya. Jadi ini hanya sekedar informasi. Di video ini adalah Kawasaki W175TR yang dijual mulai 29,9 jutaan menggunakan mesin yang identik ya dengan yang KV, SOHC 1 silinder 177cc dengan power 13 PS serta torsi 13,2 Nm, yaitu di berat yang 126 kg dengan kapasitas bensin 13,5 liter. Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.